Ya, MCA memang kita telah pun menggerakkan semua bahagian jawangan untuk mewujudkan bilik gerakan dan juga mengadakan aktiviti di peringkat peti undi untuk kita mengenal pasti masalah-masalah yang belum diselesai, janji-janji pilihan raya yang belum dibuat. Ini semua perlu dilaksanakan di peringkat akar umbi. Dia bukan saja janji pilihan raya di peringkat nasional dan juga berikutan dengan transformasi yang ada sekarang, bukan sahaja kerjasama di peringkat nasional, malah di peringkat cawangan. MCA, UMNO, MIC, gerakan PPP itu semua perlu bergerak sesama dalam satu pasukan di peringkat akar umbi. Itu saja yang kita tekankan, di mana persiapan telah pun dilaksanakan mulai sekarang.